Teman-teman, untuk melengkapi playlist kita ya mengenai mesin trimmer atau mesin profil yang kemarin, hari ini saya akan sedikit berbagi mengenai pengalaman saya menggunakan meja router ini, teman-teman. Jadi meja router saya ini kan memakai mesin profil, teman-teman ya, di mana tenaganya juga tidak besar, makanya kita dalam menggunakannya juga harus pelan-pelan ya, pelan-pelan dan tidak bisa diporsir, sedikit demi sedikit aja, yang penting hasilnya bagus lah gitu. Kemudian akrilik bening yang saya buat ini maksudnya untuk biar debunya itu nggak kena badan gitu, teman-teman ya. Jadi bisa kebuang ke lubang samping atau ke bawah gitu. Kita akan coba bikin purusan, teman-teman. Asal aja ukurannya, sekedar percobaan, nanti kita lihat hasilnya. Cukup lumayan, teman-teman, hasilnya. Ini juga sebenarnya tergantung sama mata trimmernya ya. Kalau lebih tajam juga pasti hasilnya lebih bagus dan lebih enak lagi. Kemudian untuk finish kecil ini, teman-teman, ini saya pendekkan karena kemarin ketinggian, jadi pas kita dorong kayunya itu nggak nyaman gitu. Finish kecil ini sangat berguna saat kita membuat slot atau purus, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, kalau tanpa pembatas, saya sulit untuk membuat lubang purus ini lurus gitu, meleset lah pasti. Jadi geser 1 mili aja melesetnya juga lumayan jauh ternyata. Kalau memakai fans kecil ini sangat membantu sekali, teman-teman. Jadi lebih mudah dalam membuat slot atau purus gitu ya. Kemudian sedikit tambahan untuk teman-teman sesama pemula ya, yang belum pernah menggunakan mesin router meja gini. Jadi mesin router atau mesin trimmer itu kalau dipasang di meja itu kan berarti dibalik ya, jadi putarannya juga ikut terbalik. Nah itu kita harus perhatikan, teman-teman, arah putarannya juga kita harus perhatikan untuk menghindari kickbacknya. Kalau posisi freehand begini, teman-teman ya, tanpa fans, saya biasanya menggunakan sisi kiri, teman-teman. Sisi kiri dari mata routernya, karena kalau sisi kanan itu menurut saya potensi kickbacknya itu lebih besar.
apalagi kalau kayunya keras ya, karena ini kan langsung berhadapan dengan sudut mata trimmernya gitu ya. Jadi kadang-kadang meleset gitu kalau pegangan kita nggak kenceng atau kayunya keras tuh suka nendang gitu teman-teman. Kemudian kita juga harus megang kayunya itu kuat, karena kalau lepas sedikit aja bisa berbahaya ya. Satu lagi, usahakan jangan meletakkan kayu di sela-sela fan seperti ini teman-teman, karena kayunya ini bisa meluncur kayak anak panah gitu teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman ya, kita contohkan ya. Nah seperti itu. Kalau kita jalankan dari sisi sebaliknya pun juga bahaya juga ya, karena kalau lepas kayunya malah meluncurnya ke kita gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Yang penting kita pahami bagaimana sistem mesinnya ini bekerja, putarannya seperti apa. Jadi pada saat nanti kita mau nggak mau harus menggunakan cara yang berbahaya tadi, kita bisa mengantisipasi dan paham segala resikonya gitu ya teman-teman ya. Yang penting kita tetap hati-hati dan menjaga keselamatan. Saya rasa cukup dulu teman-teman. Saya masih perlu belajar lagi menggunakan mesin-mesin seperti ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa bagikan lagi ke teman-teman ya. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi.